Okey, ini part 3 pula eh. Okey, so sekarang ni kita undurkan semula sprite ni ke belakang. Okey, kemudian kita ambil yang ni di bukan pergi kat sini, control. Okey, ambil wait 1 second, letak kat sini. Okey, lepas tu kita pergi semula pada motion. Okey, yang ini kita pilih dia. Contoh tadi bila dah glide 3 seconds, dia akan pergi ke depan macam ni. Lepas tu dia akan stop untuk 1 saat. Dan apa yang kita akan buat lepas ni adalah dia akan berpusing ke sebelah kiri. Muka kucing ni akan menghadap ke sebelah kiri. Okay, so kita ambil ni lah. Okay, bila turn left. Okay, berapa degrees nak buat? Kita ambil dia 180 degree. Okay, tapi sebelum tu kita buat setting sikit kat sini. Pada sprite ni kita klik kanan, kita klik pada info, dan kita rotation style ni kita ambil yang ni. Okay, kalau pilih yang ni rotation style ni, nanti kucing nanti dia akan tukar terbalik, kepala bawah, kaki atas. So kita pilih yang ni. Okay, rotation dia dia akan rotate kiri kanan secara normal lah. Okay, dah tukar pada yang ni, kita back balik. Okay, sekarang ni kita tengok apa hasil dia. Okay, sekarang ni muka kucing ni dah menghadap ke sebelah kiri. Okay, jadinya kita nak, bila dah menghadap ke sebelah kiri, kita nak buat kucing ni berjalan terus sampai sini lebih kurang. Okay, apa yang kita boleh buat adalah contoh dia, kita ambil semula yang glide ni. Okay, ambil semula yang glide. Okay. Dan kita boleh ubah yang ni, contoh dia daripada negatif 51 pada negatif 200 macam tu. Okay, sekarang kita tengok hasil dia macam mana. Okay, dia nampak tak stabil sebab yang ni glide 3 seconds, yang ni glide 1 second, laju kan. So yang ni pun kita ubah dia jadi 3 seconds. Okay, so sekarang kita play balik. Okay, tekan button hijau. Okay, itu je. Buat masa ni ada nampak pelik sikit kan. Okay, awak detect sendiri apa yang pelik dia. Okay, pada yang apa yang kita dah buat ni. Okay, tapi at least sekarang ni, at least awak boleh buat benda ni semua. Lepas tu boleh eksperimen sendiri dengan benda-benda ni semua. Okay, itu je. Ni button stop eh, yang merah ni. Button stop ni kegunaan dia, contoh dia kalau kita dah tekan play sini, tiba-tiba kita nak ubah apa-apa, kita boleh tekan button stop. Okay, so benda ni pun automatik akan stop dan kita boleh ubahlah dia punya block kat sini. Okay, thank you. Itu je.